Dan bersendi Sarah, Sarah bersendi Kitabullah. Ini lagi ngerebus telur sama pisang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arnika Asa, khusus episode panorama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas maksudnya jalan-jalan ya. Sekarang saya lagi berada di Kabupaten Kerinci di Desa Kemantan Agung. Acara ini bernama Kenduri Sakau. Ya, acaranya sudah mau berlangsung, mending kita saksikan aja dulu. Oh ya, sebelumnya acara ini diadakan 5 tahun sekali ya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baginai mama. Ayo. Kamai selaku anak batino tiguluhah depati situ kumantan. Yo. Nak ibu kayo kabalaka mama. Aku ikut ibu kamai kelaka. Ado hajat dengan kamai sampai kamu si kayo mama. Ayo kuhai kudulau tau kamilu. Terima kasih banyak mama. Dan sekali lagi dimohon maaf karena videonya suaranya agak tidak enak didengar dan kualitas gambarnya agak sedikit kurang karena keterbatasan, dan di sini pun untuk mengambil videonya agak menjerit-jerit sedikit. Baginai mama. Ayo. Kami selaku anak betino dalam negahai basuduk 4 lawang buka tuktuo. Ayo. Kamai nak nyayung kayo mua kabuku si tiga luhah mama. Yo. Nak nyampe ke hajat kamai pada ini. Yo. Adapun hajat kamai pada ini. Yo. Pertama kenuhi seko atau kenuhi adang. Yo. Kedua kenuhi sudah tua. Yo. Ketiga ngangkem temanku adang baru kita mama. Yo. Untuk menjadi depati mini mama kita. Yo. Cuma itu lari yang dapat kami sampai kamu si kayo mama. Ayo. Kami selaku anak betino kemanta. Yo. Dikarenakan acaranya tadi masih terlalu lama dan waktu untuk holiday kita ini tidak cukup. Jadi saya tinggalkan acaranya dan pergi ke air panas di Semurup, Kabupaten Kerinci ya. Nah, kalau kesini jangan lupa untuk ngerebus telur dan pisang. Ya bro, kalau bisa mantan pun direbus. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, biar mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Nah, ini hasil dari rebusan kita tadi. Sampai mutung pokoknya. Oke, kita buka dan kita cicipi dulu rasanya gimana. Apakah ada perbedaan dengan rebusan kompor biasa dan rebusan dari air bumi. Maksudnya air panas yang keluar dari perut bumi. Atau pisangnya sampai gosong. Oke, kita cicipi dulu. Dan rasanya sama aja. Anjir. Dan ini rebusan telur tadi ya. Kita buka dulu, kita cicipi. Di sini baunya sedikit agak amis ya. Apa kurang garam atau gimana kurang tahu juga. Mungkin setelah ini kita akan langsung muncak ke aroma poco, kayu aro ya. Kita akan muncak dulu ke kebun teh. Nah, di sini kita sudah sampai di Tugu Aroma Poco, Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Di sini perjalanannya agak sedikit nanjak dan berliku-liku ya, tapi enggak masalah karena pemandangannya di sini sungguh luar biasa dan udara di sini pun agak berbeda. Di sini agak lebih dingin sedikit. Bagi orang-orang yang belum pernah kesini, ya silahkan datang karena jalannya sudah bagus juga. Dan jangan lupa kalau kesini kita nanti akan berhenti di Tugu Macan di atas. Oke, kita percepat aja videonya ya, biar langsung nyampe ke Tugu. Sangat disayangkan punya sudah mulai berumput dan tidak terawat ya. Saya ingin lihat lebih daripada ini juga. Maaf tadi videonya nggak jadi saya percepat karena terlalu panjang, jadi saya potong aja. Oke,
Oke, mungkin kita nanti videonya lanjut di part 2 ya. Kita lanjut melihat Masjid Terapung di Pantai Cerocok di Padang ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu di part 2. Masih edisi, maksudnya masih spesial edisi jalan-jalan.